lagi ada kakak di channel Play and Learn with Tobi. Kira-kira kalau yang asli kayak gimana ya? Jadi adik-adik, bus itu ada yang digunakan untuk transportasi umum. Seperti ada bus tingkat 1 yang bisa membawa penumpang dengan jumlah tertentu. Ada juga bus tingkat yang membawa banyak penumpang. Ada juga yang namanya bus pariwisata yang khusus untuk mengantar penumpang yang ingin pariwisata. Dan juga ada bus sekolah yang khusus digunakan untuk mengantarkan anak-anak yang ingin ke sekolah. Setelah itu, juga ada yang namanya bus perpustakaan. Di dalam bus ini terdapat banyak jenis buku. Biasanya bus ini berkeliling ke sekolah-sekolah. Oke, adik-adik dan adik-adik semua, sekian video dari kakak penjelasan tentang bus.